berita lah lu, baca berita. Dukun pun boleh baca berita. Tengok ya. Pengkabaran Injil dari Belanda ke Tanah Karo. Berani kali. Berani kali orang Belanda masuk tanah-tanah Karo nih. Lo tanah-tanah isi ya deh. Tengok aja, mati on, santet on nih. Tengok aja, belum tahu siapa yang megang tanah karun ya. Tengok aja ya, mati kau. Tanggal 18 April 1890. Pendeta Haji Aikud dan Nicholas Bohan dari Minahasa tiba di Belawan untuk menginjil orang Karo. Mereka memilih desa Bulu Awar menjadi pos pelayanan. Di Bulu Awar, mereka mulai mempelajari bahasa Karo dan adat istiadatnya. Mereka mengadakan pendekatan-pendekatan dengan perbuatan baik untuk menciptakan suasana yang akrab dengan masyarakat setempat dengan tidak jernih. Sini kau dulu, kau masa gigi kau di sini kau dulu, kau kata kau nggak tahu pendeta dari Belanda tadi datang ke udah ke tanah Karo kita ini menjajah ini menjaga harus kita basmi. Mau lawan gimana kan bagus justru kemudian masuk ke tanah kita. Nggak bisa, ini tanah Karo, dia orang Belanda, nggak bisa masuk orang Karo aja, dia orang Belanda aja, ngapain masuk ke sini, dia nggak tahu. Siapa yang megang tanah Karo ini? Hah? Mau kita pastabasi dia meninggal? Entah pak nanti nanti. Hah? Ini orang Karo ini lo berani menjajah je. Kalau Karo ini dah pergi kau ya Haji Kroi. Permisi bu, di mana kah desa Bulu Awar berada? Di sini pak. Oh bapak orangnya yang mau mengabarkan Injil di sini. Saran saya sih bapak mending pergi aja pak. Di sini desanya masih kental ilmu hitam ya. Bapak selamat di sini pak. Dalam nama Tuhan, semua ilmu hitam saya berantas. Saya mau mengamalkan Injil di tanah Karo ini supaya semuanya selamat dari ilmu hitam. Nggak bisa nih. Kalau kayak gini diteruskan sepi pelangganku. Nggak ada lagi orang mau berobat ke aku. Nggak bisa nih diteruskan, harus dibasmi, harus dibasmi. Halo, kau di mana? Gemat otak kau ya? Itu kau kirimkan dulu foto pendeta Haji Kruid itu. Mau ku bantai, biar ku santet dari sini, biar ku tumas tabasi. Iya, menjajah dia itu datang ke tanah Karo kita ini, menjajah. Kirimkan dulu fotonya, kirimkan. Mati, udah mati. Bisa. Wajib mati, mana galeri ini? Ini yang brengsek ibaratnya di sini. Nen cosplay. Mati cosplay, mati. Mati nari. Ngutak engkau di isi. Sedangkan ini setelah korona, berapa tahun nanti siapa yang megang perang korona ini? Masih hidup dia. Nggak mampar santetku berarti. Sakti kali dia. Siapa ini? Dia berguru sama siapa? Pendeta. Gimana pendeta? Apa yang terjadi? Aku cuma mau minta maaf pendeta. Selama ini aku mengganggu pelayanan selama datang ke tanah kami, tanah Karo ini. Saya minta maaf. Karena mulutku ingin kamu lebih tinggi daripada aku. Saya coba santet kamu, nggak mampan. Rupanya aku mau berguru sama kamu belajar ilmu yang lebih tinggi lagi. Dari mana yang kamu berguru, pendeta? Teman, saya nggak punya guru. Guru saya hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang membantu saya dalam pelayanan ini. Jadi marilah sama-sama kita Tuhan bersama-sama. Kita muliakan kita mengabari diri bersama-sama, teman. Bisa manusia seorang seberdosa aku
berguru kepada Tuhan yang mendengar ucapan itu. Tuhan menerima semuanya, baik buruknya orang, tinggal dia bersyukur terima. Jadi marilah kita berubah bersama-sama. Terima kasih, Pendeta.